Lanjut. Kalau saya takut cepat aja. Barang. Hai sobat YouTube, selamat datang di channel Skeleton Official. Channel ini membahas tentang pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran serta informasi seputar dunia penerbangan lainnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Video berikut ini kita akan membahas tutorial cara penggunaan APAR atau alat pemadam api ringan. Kita akan melakukan cara penggunaan alat pemadam api ringan. Yang pertama, ambil tabung APAR dari tempatnya, kemudian cabut pin pengaman yang ada pada gagang tabung APAR. Kacabut. Selanjutnya, ambil APAR, keluarkan selang nozzle, arahkan kepada api. Ambil posisi jarak aman 2-3 meter dari sumber api. Perhatikan posisi arah angin. Kemudian semprotkan APAR secara menyapu kepada seluruh api sehingga menutupi permukaan. Stop. Udah mati ya? Udah apa-apa. Udah apa-apa, udah mati.
Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar untuk perkembangan channel ke depan. Apabila video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman Anda. Nantikan video terbaru dari kami. Ayo pakai juara ya. Thank you.